Oke, Bang Li. Yes. Ini kan sekarang eranya udah era teknologi ya, udah digital, AI. Nah, kalau di humas pemerintah gimana sih? Oke. Gini, Om Jojo. Humas pemerintah atau kita mengenalnya peranata humas lah ya, untuk profesi. Ini adalah sebuah tantangan, challenge, bahwa memang kita kan diharapkan oleh presiden itu juga aktif menyuarakan kepentingan pemerintah. Tapi di sisi lain juga kita dihujani dengan berbagai teknologi yang sebenarnya itu memudahkan tapi juga bisa menjadi ancaman. Nah, itu adalah sebuah tantangan. Kalau mau Om Jojo gimana? Kira-kira? Kalau saya sendiri sih ngelihat AI gini, kita tidak akan tergantikan oleh AI sih, oleh robot gitu ya. Tapi kita akan tergantikan oleh teman-teman PR yang menguasai AI. Iya. Itu yang pandangan saya soal AI ya. Jadi mau nggak mau ya kita mesti kejar. Betul. Ya, Mal ya. Betul, pasti. Mesti belajar lagi. GPR itu kan banyak, atau peranata humas itu di Indonesia banyak. Anggota IPRA Humas saja, kalau bicara yang aktif dan tidak aktif itu mungkin sekitar 2.500. Belum yang aktif itu kita punya sekitar 1.050-an ya. Itu potensi yang memang harus dikembangkan. Dan itu bisa sangat membantu program pemerintah, terutama apabila memang mereka menguasai teknologi informasi, salah satunya artificial intelligence. Nah, makanya memang Kemenkominfo sebagai instansi pembina dan juga termasuk Om Jojo nih sebagai praktisi harus juga memberikan semacam fasilitasi kepada kami untuk juga memberikan pelatihan. Saya beberapa kali udah bikin pelatihan untuk teman-teman humas pemerintah ya. Dan memang menarik ya, karena beberapa ternyata di antara mereka juga sudah pakai. Sudah ya. Pakai. Apa namanya tuh, ya kalau ChatGPT ya udah penulisan, ya, penulisan pakai. Untuk animasi sederhana. Konten. Sekarang Canva aja udah bisa ya, bikin animasi. Udah. Jadi mereka sebenarnya udah mulai terbiasa menggunakan tools-tools AI ya. Cuma memang karena mungkin karena keterbatasan anggaran ya, sementara masih pakai yang free gitu ya, yang premium. Sebenarnya kalau menurut saya dengan adanya AI seperti Canva, kemudian Adobe yang agak ini kan sekarang termasuk aplikasi CapCut, Filmora, itu kan sebenarnya nggak harus orang menguasai teknik desain video secara canggih ya, itu memudahkan dan itu kan AI. Ya. AI dan tidak hanya ChatGPT sebenarnya. Artinya sebenarnya tugas peranata humas itu sangat dimudahkan. Tinggal sebenarnya mereka mau nggak menggunakan atau bagaimana cara menggunakan dengan baik dan demi kepentingan jadi, reputasi pemerintah. Untuk pekerjaan-pekerjaan taktikal dibantu oleh AI. Iya. Sehingga teman-teman bisa lebih strategis. Bisa ya. Bisa lebih strategis dan memang sudah saatnya juga kita harus berpikir adaptif. Profesional dalam arti ya paham lah, tidak harus menguasai tapi tahu, tapi bisa memanfaatkan dan itu banyak seperti itu. Nah ini tugas Om Jojo nih dan beberapa teman-teman praktisi untuk juga memberikan stimuli insight bahwa penting, karena kalau tidak betul sekali profesi, jangankan kita berbicara profesi dengan fungsional lain yang ada di kementerian seperti misalnya analisis kebijakan atau prakom, dengan humas lain dari swasta kan sekarang bebas banyak ya, ya kan, nah ya, itu ya. Tantangan tapi yakin bisa lah karena insya Allah kan dalam waktu dekat mungkin Kang Jojo ikut sebagai tim perumus kan ya, insya Allah kita bikin rancangan pelatihan teknis, nah disitulah kita mainkan. Oke, aman. Ini Kang Om Jojo ini luar biasa, harus jadi jangan pernah berhenti belajar ya, jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah mengeluh korporasi maupun humas pemerintah. Iya, dan jangan pernah mengeluh itu boleh tapi jangan meratapi. Oke, siap. Karena tantangan kesempatan itu besar untuk semua peranata humas Indonesia. Keren, mari mantap, siap.